Persoalan foto Presiden Jokowi yang tidak dipajang berdampingan dengan foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut disoroti Partai Solidaritas Indonesia. Menurut PSI, hal tersebut tidaklah pantas mengingat Jokowi adalah kepala negara. Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI, Sigit Widodo mempertanyakan sikap PDIP Sumut yang membiarkan foto Jokowi tak dipasang kembali. Sebelumnya, Wakil DPD PDIP Sumut, Aswan Jaya, sudah menjelaskan jika foto Jokowi terjatuh saat pemasangan backdrop rapat koordinasi. Sigit lalu mengkritik jika hal itu terjadi, kenapa tak dipasang lagi. Sebab menurutnya foto Presiden Jokowi merupakan simbol negara yang harus dihormati. Kritikan ini disampaikan Sigit lewat cuitan di akun X pribadinya pada Selasa 7 Mei 2024. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.